Salam sejahtera semua, nama saya Tan Gen Sin. Video ini merupakan tugasan video bagi subjek falsafah dan isu semasa, kod dia UUW130. Dalam video ini, saya diberikan beberapa topik untuk dibincangkan dan saya berminat dengan fakta menunjukkan luar negara. Jadi, hari ini saya akan menceritakan tentang fakta menunjukkan luar negara mengenai Tembok Besar China. Apakah Tembok Besar China? Dalam bahasa Inggeris, kita panggil The Great Wall of China. Dalam bahasa Cina, kita panggil Wan Li Chang Cheng. Selain itu, Tembok Besar China merupakan satu siri kubur China silam yang dibina di antara akhir abad ke-14 sehingga abad ke-17. Fungsi Tembok Besar China ini adalah untuk melindungi utara China daripada serangan Buat, Mongol dan Turki. Salah satu fakta menunjukkan ialah Tembok Besar China merupakan binaan manusia terpanjang di dunia. Mengikut banyak kajian, panjang tembok ini sebenarnya melangkaui 21,000 km. Ini jauh meninggalkan pesaing-pesaing binaan terpanjang manusia yang lain seperti Lebuh Raya Pan Amerika, Grand Canal dan Tembok Tenggo. Biasanya, binaan yang terlalu panjang seperti Tembok Besar China ini sukar untuk memelihara sebab kita ada perubahan cuaca dan peredaran masa. Tetapi, tembok ini masih ada kira 8,851 km berdiri teguh sampai sekarang. Fakta menunjukkan kedua ialah anggaran 1,700 hingga 2,000 tahun tempoh pembinaan. Mengikut sejarah, tempoh pembinaan tempoh ini mengambil masa 1,700 hingga 2,000 tahun. Ini tempoh yang sangat lama dengan mengambil kira kekurangan teknologi pada zaman dahulu. Pembinaan tempoh ini dilakukan secara berperingkat dan mempunyai banyak cabang atau session. Saya berasa sedih kepada pekerja buruh tembok ini sebab pemerintah akan terus mengarahkan pembinaan tembok ini mengikut keperluan masing-masing bagi mempertahankan negara daripada musuh. Proses pembinaan tembok ini merupakan satu proses yang rumit, sukar dan berisiko tinggi sebab ia dibina di lereng-lereng bukit. Fakta menunjukkan ketiga ialah anggaran 3.8 bilion bongkar batu digunakan untuk membina Tembok Besar China. Satu kunci rahsia bagaimana binaan tembok ini boleh kekal utuh sampai sekarang kerana mereka menggunakan beras bulut dan karbon dalam penghasilan batu bata. Mengikut kajian, sifat beras yang melekat mampu menghasilkan bongkar batu bata yang sangat padu dan mampu menahan gegaran gempa bumi. Okey, di atas adalah fakta-fakta yang menunjukkan tentang Tembok Besar China. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa subscribe Philosophy Plan. Tolong saya like and share video ini. Sekian, terima kasih.